Tomotherapy versus conventional LINACs. Tumors are in or around healthy tissue. Conventional LINAC systems have limited flexibility in irradiating the tumor while avoiding healthy tissue, using various techniques to modify a rectangular radiation field in order to avoid critical structures. Many times a tumor cannot be treated to its prescription dose without opening the field and bringing critical structures into the path of the beam. Various configurations can be used in an effort to treat the tumor and avoid normal tissue within the target region as well as normal tissue adjacent to the target region. Limitations in how fields can be shaped result in an inhomogeneous dose to the target and unwanted dose to critical structures. Tomotherapy approaches delivery in a completely different way, splitting the beam into thousands of tiny beamlets, each making their own contribution to the total tumor dose. Using many 360-degree revolutions round the body in a helical pattern creates the opportunity to treat the tumor and avoid healthy tissues, even in the most complex of cases. The treatment beam can simultaneously avoid healthy tissue within the target and adjacent healthy tissue. This unique delivery capability gives thermotherapy the best opportunity to deliver radiation to the intended target and avoid healthy tissue. Less unwanted dose means potentially fewer side effects. Fewer side effects means more opportunities for patients to live normal lives. Thermotherapy, by Accuray. Halo sobat baper uh, semua. Kita kembali dalam Bincang Asik Seputar Kanker. Dalam episode kali ini kita akan memulai suatu seri serial dalam rangka HUT RSCM dengan judul Tim Onkologi RSCM Menghadapi Penyakit Kanker dengan Komitmen dan Kepedulian. Di seri ini, kita akan mendalami berbagai peran tim onkologi di RSCM, baik dari teman-teman bedah onkologi, hematologi, onkologi, kemudian THT onkologi, ginekologi, onkologi, dan juga onkologi radiasi. Bagaimana kita bekerja sama dalam penanganan kanker yang komprehensif dengan pendekatan yang penuh empati dan profesionalisme? Dengan tantangan yang terus berkembang bagaimana kita menghadapi setiap kasus dengan satu tujuan memberikan harapan dan perawatan dan kualitas hidup terbaik bagi setiap pasien dengan semangat selalu berkolaborasi secara multidisiplin dan peduli yang menjadi landasan kerja tim onkologi di RSCM. Jadi Tetaplah bersama kami. Kami akan bincang-bincang dengan para perjuang yang tidak kenal lelah dalam mendampingi para pasien berjuang melawan penyakitnya. Kami beruntung kami uh, ditemani oleh berbagai uh, narasumber dalam bidang onkologi. Di sini ada dari uh, spesialis bedah onkologi yaitu Dr. Diani. Pak kabar? Baik, bro. baik. Alhamdulillah. Ya. Dari TH atau onkologi ada Dokter cantik ini. Dokter Mayang, apa kabar? Baik, bro. Alhamdulillah. Dan dari Medical Oncology, Hematologi Oncology, kami bersama kami ada Profesor Ikhwan. Terima bro. Dan juga dari uh, Ginekologi Onkologi ada juga Dokter Cantik kita ini adalah Dokter Anggi. Dr. Anggi ini namanya susah, Tisya <laughs> Dewi Anggraini, S.P.O.G. <laughs> Sobat Baper sekalian, teman-teman sejawat saya ini berasal dari berbagai um, spesialis yang berbeda dengan subspesialisasi onkologi dan yang terakhir ada dari onkologi radiasi bersama kami adalah Dokter Dokter Handoko. Iya, Prof. Ya, Makasih. Dokternya bro. baru beberapa hari yang lalu. Makanya harus disebut kalau yang lain udah lama, jadi nggak usah disebut gitu kan. Terima Barangkali kita pertanyaan untuk bedah onkologi. Ya Prof. Bisa sharing, uh, Dokter Diani. Sebenarnya bagaimana sih Dokter Diani menetapkan seorang pasien ini perlu dioperasi atau tidak? Jadi kan okay. nggak semua kan dioperasi. Yang Betul. penting semua pasien datang ke saya, saya operasi aja. Yeah. Karena saya yeah. dokter bedah onkologi nggak gitu kan ya. Nggak, Bro. Yeah. Tuh? Baik, Bro. Terima kasih. Jadi kalau untuk pasien, tentunya uh, kalau datang misalnya pasien Payudara dia datang ke kami dengan benjolan payudara. Tentunya, kita akan memeriksa terlebih dahulu. Jadi, kita akan periksa dulu. Kita tanya-tanya, kita pemeriksaan fisik namanya, kemudian kita akan ada pemeriksaan penunjang. Nah, dari situ kita bisa melihat apakah tumor atau kelainan dalam payudara tersebut. Ini ada suatu tumor, tumor jinak ganas, atau yang lainnya. Nah, kemudian kita juga ada biopsi juga, kemudian kita lihat nanti kalau memang terbukti suatu cancer, tentunya kita akan melihat stadium. Nah, di situ kita akan melihat stadium berapa, kemudian kita akan menentukan ini bisa dioperasi atau tidak. Tentunya kita ada melewati beberapa fase untuk menentukan, oh ini masuk operasi atau tidak. Dan juga mungkin kita melewati meeting kali ya, ya melewati disiplin ya, meeting ya. Iya, betul, betul Prof. Iya melibatkan yeah. banyak uh, disiplin di uh -huh. situ, ya. Yeah. Jadi kan uh, sobat baper sekalian, jadi jangan khawatir datang ke dokter bedah onkologi pasti dioperasikan enggak ya? Oh nggak enggak pasti bro. ada keada tergantung dari penyakitnya, penyakitnya dan keadaannya. Betul. Apalagi tadi dokter Diani memberi contoh kanker payudara yang yeah. saat ini kanker terbanyak di Indonesia. Betul. Bahkan dari data yang ada itu satu dari Tiga wanita yang terkena kanker itu kanker payudara. Iya, nomor satu Karena masih. Karena hmm. hampir 36 persen ya. dari insiden kanker pada wanita itu kanker payudara. Kanker mulut rahim turun nonon. Non. Ya. <laughs> Hebat, tandanya penanganan edukasi masyarakat sudah lebih baik. Baik, sekarang untuk uh, profesor kita nih yang ganteng. Bagaimana? Apa peran kematologi-onkologi dalam penanganan kanker? Orang takut loh dengan kemoterapi. Bagaimana tuh? Tolong dijelaskan. Baik. Makasih, Bro. Jadi e, pertama saya mau sedikit meluruskan kalau e, dokternya bukan hematologi. Ya. Onkologi. Tetapi, medik, ya? Hematologi dan onkologi. Oh, medik. Iya. Itu ada dua bidang di sana, yaitu bidang hematologi dan bidang onkologi medik. Nah, hematologi ini tentu berkaitan dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan darah, baik yang berhubungan dengan kanker darah maupun non kanker hmm. darah. Sedangkan onkologi medik itu berhubungan dengan solid tumor ya. Solid tumor kan berbagai kanker yang hmm. bukan kanker darah yang hmm. biasanya terletak pada organ. Sehingga ini memang dua bidang yang uh, berbeda ya. Nah, bidang hematologi onkologi medik ini Didasari atau background pendidikannya adalah penyakit dalam, ya. Jadi belajar dulu eh, penyakit dalam, belajar tentang penyakit-penyakit di organ-organ, ya, termasuk di eh, hati, paru, eh, kemudian eh, pencernaan, ya, kemudian juga di darah sendiri, kemudian ginjal dan seterusnya. Jadi sebelum mencapai pendidikan hematologi dan eh, onkologi medik harus melalui itu sehingga uh, pe uh, pengetahuan tentang organ-organnya itu uh, sudah memadai ya, ya. Gitu. Nah, terkait dengan hematologi dan onkologi medik ya, maka karena memang dasarnya adalah penyakit dalam dan pengobatannya adalah dengan obat-obatan ya, kita menyebutnya akhirnya terapi sistemik, maka dalam hal ini, bidang onkologi medik dan hematologi, ini, itu, kerjanya adalah mengobati dengan menggunakan obat-obatan atau terapi sistemik. Nah, terapi sistemik ini yang paling sering dikenal oleh masyarakat adalah Kemo. kemoterapi. Jadi, kemoterapi ini adalah obat yang hmm. e, berupa bahan kimia yang bertugas atau berfungsi membunuh sel kanker. Jadi kalau kita ada bahan obat-obat bahan kimia yang lain misalnya obat antihipertensi, anti diabetes itu semuanya juga obat yang berbahan kimia. Tapi dia tidak membunuh sel kanker. Jadi berbeda. Nah, karena itu e, obat ini memang agak berat efek sampingnya kepada e, seorang pasien yang mengalami kanker. Selain dia membunuh sel kanker dia juga bisa menyebabkan gangguan pada organ-organ atau sistem-sistem yang tumbuh cepat di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah bagian hematologi. Karena darah kita itu tiap eh, waktu itu selalu berubah, eh, tumbuh dengan cepat. Sehingga kemoterapi ini biasanya akan mengganggu sistem ini. HB bisa turun, leukosit bisa turun, trombosit bisa turun, ya. Kemudian juga yang paling sering adalah rambut, karena selnya juga tumbuh cepat. Kita tahu rambut kita selalu dipotong tiap bulan pada laki-laki, maka dia juga akan mengalami eh, kerusakan yang menyebabkan kebotakan pada pasien-pasien kanker. Jadi eh, ini tentu saja bukan hal yang E, tidak bisa apa namanya dicegah ya tidak bisa tidak bisa dihindari tetapi bisa dicegah ada berbagai cara untuk mengatasi ini tentu misalnya ada transfusi darah kalau memang hb-nya turun ada obat-obatan untuk menaikkan leukosit atau mencegah supaya leukosit tidak turun itu juga bisa digunakan supaya pasien kalau supaya kalau dia turun itu bisa mengalami efek samping infeksi Kemudian e, penyakit infeksinya makin berat, bahkan bisa fatal. Tapi dengan cara-cara yang ada, maka dokter bisa mengupayakan supaya ini tidak terjadi. Nah, e, apa namanya? E, berbagai organ lain juga bisa terkena, ya, terganggu, ya. Tetapi ini memang cara ini minimal lah. Ya, kita bisa bilang hampir sebagian besar pasien-pasien kanker yang menjalani kemoterapi, jangan takut, jangan bilang nanti organ-organ normalnya rusak. Enggak, parunya rusak, lipa, livernya rusak, hatinya rusak, dan sebagainya. Enggak, enggak seperti itu. Tetapi yang paling dipengaruhi adalah sel-sel yang tumbuh cepat. Kulit, mukosa, apa namanya, ya. di mulut misalnya bisa sariawan dan sebagainya. Tapi organ-organ lainnya uh, tidak Aman, terpengaruh, ya. terlalu terpengaruh. Jadi ya. jangan takut sebenarnya pada pasien-pasien kanker, atau orang-orang, keluarga-keluarga yang uh, punya uh, keluarga yang kanker, itu jangan takut untuk menjalani kemoterapi hmm. gitu karena kemoterapi itu penting kenapa penting pada beberapa situasi hmm. pertama pasca dia dioperasi kenapa begitu karena se ketika seorang untuk ada kanker di organ tubuhnya maka meskipun dia sudah dioperasi maka sebagian besar itu ada sel-sel kecil yang beredar di dalam darah yang suatu saat dia akan tumbuh dan mengalami bentuknya kekambuhan di organ lain. Oleh karena itu, sebagian besar kanker membutuhkan namanya terapi tambahan. Terapi tambahan ini adalah kemoterapi. Kenapa kemoterapi? Karena yang beredar di dalam darah hanya bisa dibunuh dengan kemoterapi ini. Ya, dengan waktu tertentu dia akan dibunuh dan diharapkan dengan kemoterapi ini eh, kankernya tidak kambuh lagi. Jadi memang ada banyak indikasi untuk pemberian kemo ya? Betul. Nanti bro. mungkin kita akan bicarakan, baik, bro. ya kan? Baik. Barangkali Dokter Mayang, Dokter Mayang uh. nih Dokter <laughs> Tehato, Sebenarnya kanker kepala leher ini apa aja sih yang paling sering kita dapatkan, Dokter Mayang? Ya, baik. Terima kasih banyak, Prof. Jadi hmm. untuk di Poliklinik ThT kami menangani kanker-kanker uh, di seluruh bagian kepala leher mulai dari telinga, hidung, tenggorok sesuai dengan THT, tetapi selain itu juga maaf, <coughs> di leher juga ya. Jadi misalnya adalah uh, kanker di telinga atau kanker di uh, lidah atau kanker di pita suara atau kanker uh, di leher, di kelenjar tiroid ataupun kelenjar uh, liur dan lain sebagainya. Nah, yang paling sering yang datang ke poliklinik kami itu adalah kanker nasofaring. Mm -hmm. Kanker nasofaring ini merupakan kasus yang sangat banyak ditemukan di poliklinik THT. Tetapi sayangnya sering ditemukan pada kondisi yang sudah lanjut stadiumnya. Yeah. Kenapa? Karena secara anatomi Uh, nasofaring terutama dan juga kanker uh, kepala lainnya itu uh, anatominya khusus, Prof. Jadi dia ada di bagian dalam, nggak kelihatan dari depan dari. Kalau payudara kelihatan kalo ya, Dokter uh, ya. Kalau ke kepala leher kecuali di lehernya ya, kecuali lehernya. Ini, kan. Jadi yeah. seperti nasofaring, dia mm -hmm. ada jauh di belakang hidung. Mm -hmm. Begitu disitu ada benjolan, kita nggak bisa lihat, ya kita nggak bisa lihat. Tetapi yang bisa uh, kita lakukan secara uh, deteksi Itu adalah uh, Gejala klinis atau Gejala-gejala uh, yang bisa muncul Sesuai dengan uh, lokasi yeah. uh, kanker ini yeah. Satu mm -hmm. Yang kedua karena Lokasinya yang tersembunyi kadang-kadang Gejalanya ini mimikal atau Sama Menerupai, seperti gejala yeah. Infeksi pada uh, rongga Kepala leher yeah. Misalnya untuk kanker nasofaring Mungkin yang pertama itu adalah Telinga ter terasa tersumbat Nah ini sama seperti uh, infeksi telinga seperti itu, atau untuk kanker uh, rongga hidung dan sinus paranasal, Kaya, hidung rasanya mampet. mampet nah seperti, ini sama ya, seperti polip atau sinusitis, al alergi, ya, uh, kan. atau misalnya sariawan di hmm. lidah. Nah itu uh, apakah ini suatu kanker ataukah merupakan suatu lesi inflamasi yang berupa stomatitis itu mimikal sekali. Ya. Jadi di sini ciri khasnya hmm. untuk kanker-kanker uh, kepala leher di mana apa namanya deteksi dini itu terus terang amat sangat sulit jika kita uh, berniat untuk melihatnya. Ya. Jadi deteksi dini benar-benar mengerti merupakan, gejala. Uh, kita ya. ambil dari gejalanya. Ya. Yang lain adalah banyak keterlibatan juga uh, dari virus-virus, misalnya HPV dan EBV. Untuk kanker nasofaring itu banyak keterlibatan virus EBV juga banyak di kasus-kasus uh, infeksi saluran nafas atas hmm. lainnya. Dan juga untuk kasus-kasus uh, di daerah orofaring seperti misalnya kanker amandel. Nah itu ada keterlibatan virus HPV yeah. yang mungkin sama seperti kasus yeah, di uh, dokter Anggi. Yeah, seperti baik. itu. Yeah. Dan ini semua tergantung juga sebenarnya dari lifestyle. Hal-hal yeah. ini juga bisa mempengaruhi terutama adalah konsumsi uh, alkohol dan merokok. Dua Jadi hal yang ini penting yang adalah barangkali -barang hidup bersih dan sehat, ya. menjadi hal yang sangat penting ya. Betul, setuju banget Prof. Baik, ya. dokter Anggi, gimana nih untuk kasus-kasus uh, ginekologi, onkologi, apa yang terbanyak? Dulu kan kita dengar, uh, kalau kita lihat data kita, tahun uh, 90-an gitu, kanker mulut rahim kan masih yang tertinggi kan? Hmm. Sekarang kan tidak kan? Sekarang kanker payudara yang lebih tinggi. Bagaimana tuh? Apakah memang Uh, pengetahuan masyarakat menjadi lebih baik untuk melakukan deteksi dini sehingga proses terjadinya kanker mulut rahim itu bisa terputus gitu. Mungkin uh, dokter Anggi bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Prof. Jadi kanker ginekologi itu adalah kanker yang berhubungan dengan organ reproduksi baik yang di luar maupun yang di dalam Prof gitu ya. Kalau kita lihat dari luar tuh ya alat Kelamin kita bagian luar ya, kalau reproduksi bagian dalam itu yang dalam rahim, tuba, ovarium, rahim sendiri ada badan rahim, ada bagian dalam rahim yang kita sebut namanya endometrium, ada leher rahim. Jadi, kita bicaranya leher rahim, Prof. Bukan mulut rahim, memang kanker-leher rahim, kanker vagina. Itu semua bisa berubah menjadi... Keganasan sayangnya. Dibandingkan dengan kanker yang lain, memang secara survival kanker di bidang kami ini memang tidak terlalu bagus ya, Prof. Ya. Kalau kita lihat ranknya, sebenarnya walaupun Prof mengatakan kanker serviks menurun, tapi kalau kita lihat dari pasien-pasien yang datang ke poliklinik kami maupun di kanker Kansi registrasi ya. kami, ya betul. Memang yang pertama itu adalah kanker serviks. Atau yang kita sebut namanya kanker leher rahim Yang kedua adalah ovarium Endometrium, kemudian Kanker yang berhubungan dengan kehamilan Atau penyakit trofoblas Trofoblast maligna, nah berikutnya Yang agak sedikit lebih jarang itu adalah Kanker di daerah uh, vulva uh, Dan vagina prof Dan terakhir itu tuba, tapi tuba itu hampir Sama dengan ovarium sebenarnya Jadi kalau kita lihat sebenarnya Kecenderungan kita untuk kanker leher rahim Walaupun lebih turun dibandingkan Payudara karena sesungguhnya memang yang bisa kita cegah, Prof, dari segala kanker di kanker ginekologi itu adalah memang kanker leher rahim, Prof, mm. karena dia tidak diturunkan secara genetik. Kemudian dia didapat tadi ya, salah satunya hampir sama dengan nasofaring. Salah satu adalah virus HPV. Mm. Dan kita sudah, ada, dan ada lesi prekankernya. Mungkin di payudara nggak ada lesi prekankernya yeah. ya. Makanya itu yang tadi saya katakan, betul, Prof. jadi bisa terpotong gitu. Iya, yeah, kan? betul Apakah Prof. Betul, betul sekali. Edukasi masyarakat yang sudah berhasil salah yeah. satunya. Kemudian kita banyak pencegahannya, Prof. Yeah. Baik pencegahan sebelum terkena faktor resiko, kita ada uh, Perubahan pola hidup, kemudian vaksinasi, atau kalau sudah terkena vaksinasi faktor resiko, juga, yaitu dengan iya. melakukan screening. Tidak semua kanker, Prof, bisa dilakukan screening. Mungkin saya yakin sampai saat ini yang bisa di-screening pada wanita itu dua, serviks uh, dan uh, payudara. payudara. Tapi payudara nggak mm -hmm. punya lesi kanker, gitu yeah. ya, kami punya. Nah memang uh, kalau tadi dokter Mayang mengatakan letaknya di dalam, organ kami lebih di dalam lagi. <laughs> dan memang... Uh, di dalam, tapi tercapai dengan tangan, iya, kalau tapi mulut rahim. Uh, karena itu daerah yang uh, rahasia, Prof. Nah. Itu kecenderungan memang pasien itu menjadi delaying dalam melakukan iya. pemeriksaan. Kalau tidak ada keluhan, Prof, sehingga sayangnya mereka datang pada stadium yang lanjut, dan uh, memang Prof yang lebih memperhatikan lagi dari kanker registrasi yang kami nilai bahwa usia keganasan. Di kanker ginekologi ini, itu kayak populasi uh, Indonesia itu cenderung lebih muda dibandingkan usia populasi, populasi internasional. Dunia. Ya. Maka, hubungannya dengan uh, reproduksi apa nih, Prof? Kita akan berhubungan dengan infertilitas. Nah, kanker endometrium sekarang kita menemukan pada usia yang dini, Prof. Karena salah satu penemuan kami juga, penegakan diagnosisnya juga sudah bisa melakukan dengan endoskopi, kami bisa menemukan lebih dini, sehingga yang dulu mungkin middle age sekarang kita sudah bisa menemukan usia 22 tahun, Pak. Hmm. 25 tahun. Kanker serviks sekarang usia 25 tahun, Prof. <laughs> Kanker endometrium hubungannya pasti infertilitas. Cuman, Prof, memang tadi kalau kita bisa menemukan lebih dini, Prof. Itu pada wanita-wanita yang masih menginginkan usia reproduksinya, memang kami bisa masih melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya uh, konservatif gitu ya, Prof ya. Jadi, memang penting sekali buat kami untuk bisa menemukan sedini mungkin, Prof. Terkait usia muda tadi ya, Prof. Ya, kalau usia yang sudah, uh, buk, uh, karena dalam kanker reproduksi itu pasti usia sama paritas akan menjadi mm -hmm. berapa banyak punya anak dan usia itu akan menentukan mm -hmm. apakah kita akan melakukan terapi. Mm -hmm. Walaupun kalau keganasan ya terapinya definitif ya, Prof. Mm -hmm. Ya, angkat organnya gitu ya, Prof. Ya. Jadi memang satu adalah memang uh, kita menemukan sedini mungkin itu akan akan lebih baik. Kemudian yang kedua ya jangan menunggu jangan menunggu gejala ya prof. Sayangnya wanita wanita itu mereka mengatakan bahwa ke dokter kandungan itu kalau hamil kalau <laughs> nggak hamil nggak perlu ke dokter kandungan itu prof mungkin yang memang harus di, 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 kita sadari bersama ya mungkin. Ya Terima kasih uh, dokter Anggi, luar biasa sekali Jadi <tuh> banyak sekali aspek yang akan uh, kenapa pasien itu datang terlambat Betul ya kan? sekali, Karena bro. kalau ur urusannya dokter Anggi karena itu adalah organ rahasia tadi kan Baik, nanti kita sambung lagi diskusi ini Baik, sekarang untuk dokter Handoko hmm. uh, Sebenarnya apa sih radioterapi dan perannya apa sih dalam penanganan kanker? Hmm. Iya, iya Prof. Terima kasih Prof. Uh, jadi radio, radioterapi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari terapi kanker secara umum. Kita tahu terapi kanker ada surgery operasi, ada terapi sistemik dan ada radioterapi. Nah, uh, bukan bukan artinya setiap pasien kanker harus menjalani tiga-tiganya. Tergantung kondisinya tujuan akhir dari pengobatan pasti bagaimana kita mencapai kemungkinan paling besar untuk menghilangkan kanker tersebut. Kalau hanya dilakukan operasi, kadang-kadang bila tumornya besar atau ada penyebaran ke kelenjar, maka diperlukan tambahan terapi lagi, perlu diradiasi. Tujuannya cuma satu, bagaimana kita mencegah dia kambuh lagi. Kalau hanya dioperasi saja, contohnya kita ambil tadi kanker payudara yang paling sering. Kalau udah dilakukan operasi bahkan operasi mastektomi sekalipun diangkat semua payudara tapi bila kelenjarnya udah positif atau tumornya gede lebih dari 5 cm apabila tidak dilanjutkan dengan pemberian radiasi dan kemoterapi risiko untuk dia kambuh lagi cukup tinggi di berbagai literatur orang mengatakan hampir 30-40% bisa tumbuh lagi tapi dengan tambahan radiasi yang kita berikan pasca operasi Kemungkinan untuk kamu berkurang sampai 5-10% saja. Jadi uh, radiasi itu bermanfaat mengeradikasi sel-sel kanker yang yang mungkin uh, sedikit berada di tumor ya. bed sekitar sana dan. Uh, dan hal ini juga sama dengan kanker kanker lain, contohnya kanker serviks yang nomor dua rutanya bahkan kanker uh, pada kanker serviks ini radiasi yang diberikan bisa bersifat definitif. Jadi artinya pada kondisi tertentu tumornya sudah cukup besar, uh, mungkin dari dokter Anggi operasinya akan sangat sulit. Nah kita bisa berikan radiasi radiasi bukan hanya radiasi eksternal radioterapi biasa tetapi pada kanker ginekologi sering ditambahkan yang namanya braki terapi. Nah, braki terapi sinar dalam itu uh, kombinasi seperti itu dan ditambahkan kemoterapi pada kondisi tertentu itu memberikan Kemungkinan keberhasilan, keberhasilan yang ya. sangat tinggi, Prof. Ya. Makasih, uh, Dokter Handoko luar biasa sekali. Kita sudah menengan, man, uh, mendengar masing-masing uh, apa namanya uh, bidang yang digelutinya. Nanti kita akan berbicara lagi lebih lanjut. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Dokter Diani. Dokter Diani bagaimana mengenai perkembangan teknologi uh, pembedahan karena kan masyarakat kan itu takut kan sobat baper sekalian takut paling takut kalau datang ke bedah onkologi bawa benjolan nanti pasti akan diangkat kan gitu ya kan nah kan kita banyak mendengar ada teknologi bedah minimal invasif ada teknologi bedah Robotik, bahkan sekarang kita dengar lagi di bawahnya, di bawah kepemimpinan dokter Diani kan ada dokter, eh tidak ya urologi di luar ya, sendiri di luar. ya. Ada bedah tele gitu kan, hmm. tele Robotik. surgery. Hmm. Nah barangkali dokter Diani bisa menjelaskan. ya Baik Tentunya diros. kan hmm. semua ini dilakukan untuk kepentingan pasien ya dokter Diani Tentu, ya. Tentu Prof, ya. Jadi, memang untuk perkembangan uh, pembedahan cukup, untuk tumor cukup uh, bagus, ya, Prof. Jadi, mm -hmm. kalau sekarang uh, minimal invasif sudah cukup berkembang, mm -hmm. kemudian minimal invasif banyak digunakan juga oleh teman-teman yang lain dari. Misalnya dari kini juga menggunakan, kemudian di untuk kasus-kasus kepala leher, kemudian untuk breast memang uh, ada beberapa center yang di luar yang sudah melakukan robotik uh, robotik pada pada breast. Jadi memang uh, kegunaannya kemudian juga manfaatnya perlu kita lihat kembali. Jadi tidak semua teknologi kita perlu, telan mentah-mentah iya, iya. bahwa robotik semuanya robotik. Iya. Tapi Ternyata kita tentunya tidak untuk tahu kalau ada robotik, iya, betul. Semua saya mau harus robotik. robotik gitu, ya. iya kan? Karena kalau kita bisa bicara masalah kanker, tentunya kita harus memperhitungkan juga faktor keamanannya. Jadi apakah uh, teknologi robotik ini cocok dipakai untuk uh, pembedahan kanker, terutama misalnya di payudara. Tetapi kalau misalnya di Uh, seperti tiroid, cancer tiroid, kemudian oral cancer, itu memang sudah dipakai untuk robotik. Tapi hmm. kalau untuk yang payudara, ada beberapa center di luar yang sudah menggunakan itu. Jadi, uh, irisannya lebih kecil, kemudian juga diharapkan nanti bisa uh, nipple sparing, jadi nipple atau puting tidak perlu diangkat. Tentunya kembali lagi melihat nih, stadium berapa <tuh> kalau misalnya sudah datang dengan... Luka di payudara, kemudian hmm. nipelnya sudah masuk, ya tentunya kita operasi tidak bicara. Aja ya? <laughs> ya mungkin operasi saja tidak. Ya. Jadi kita memang harus benar-benar uh, uh, tahu indikasinya kapan sih kita mau memakai hmm. robotik atau tidak. Kalau itu tadi yang minimal invasif, ya, invasif iya. tadi? Minimal invasif itu sering kalau di onkologi kita sering memakai di uh, tiroid jadi menggunakan intraoral jadi kita memasang dari intraoral sehingga mm -hmm. tidak ada irisan sama sekali mm -hmm. tapi kalau untuk breast masih jarang juga yang memakai untuk kasus-kasus uh, mm -hmm. tumor di payudara tapi organ sparing mulai banyak berkembang ya betul betul. Jadi, memang kalau organ sparing, tentunya kembali lagi. Kalau kita bicara kanker, kita lihat operabilitas, kemudian juga kita akan melihat uh, seberapa sih yang kita bisa selamatkan. Gitu, makanya ada penggunaan yang namanya neoadjuvan hmm. kemoterapi radiasi, sehingga kita bisa mengecilkan, sparing, mengecilkan. Yeah. tidak terlalu banyak yang kita buang ya demikianlah sobat baper sekalian jadi kita dengar bahwa kemajuan teknologi bedah itu besar ya. dari mulai minimal invasif minimal invasif itu lukanya kecil lukanya gitu ya. kecil kemudian, kan, ya. kemudian jadi tidak merusak kosmetik. Kan pasti orang kan takut kalau dioperasi Betul. itu ada bekas sayatan operasi dan sebagainya kemudian robotik tentunya ya. uh, apa namanya Diharapkan tentu ketepatannya lebih tinggi ya, yeah. dan yang paling penting yang tadi ya, or function organ function sparing yeah. tadi, yeah. misalnya banyak kan pasti sobat-sobat uh, baper sekalian yang ada benjolan, jadi takut ke dokter bedah karena takut diangkat payudaranya gitu yeah. kan, padahal tidak selalu kan, tidak ya? selalu semakin, misalnya semakin dini datang mm -hmm. dengan ukuran yang kecil, kemudian juga lokasinya memungkinkan, mm -hmm. bahkan kita tidak perlu angkat semuanya. Mm -hmm namanya kita breast conserving surgery hmm. jadi payudara tetap dipertahankan hmm. tapi kita tambah pengobatan lain ya tentunya ya. ditambah ada ya. tambahan lain lagi ya, ya. ya. terima kasih dokter Diani nah selanjutnya saya ingin menanyakan nih kepada Prof Ikhwan kan masyarakat kan banyak takut dengan aduh nanti kalau tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit mengenai apa e, rambut rontok kemudian takut sekali dengan uh, apa darah yang turun gitu kemudian uh, apa makan yang turun bagaimana sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi menyikapi kita tahu bahwa kemoterapi penting sistemik terapi penting akan tetapi kita harus berhadapan dengan efek samping bagaimana mungkin dokter iya. Prof Ikhwan bisa menjelaskan Baik, makasih Prof. Jadi uh, sebenarnya uh, seperti tadi uh, dijelaskan memang tidak ada obat yang tanpa efek tanpa samping. Efek Jadi pasti ada efek sampingnya. Nah tentu saja kita juga uh, tahu, menyadari bahwa obat-obatan terapi sistemik terutama kemoterapi ini punya efek samping yang uh, cukup berat ya uh, bagi pasien. Dan makanya di sekitar pasien itu kalau dengar-dengar omongan itu pasien pasti, pasti takut akhirnya. Ada tetangga yang bilang serem lah nanti nggak usah kemo lah gitu ya akhirnya. Mereka mencari pengobatan-pengobatan tradisional. Oke, sebenarnya kalau umpamanya ketemu sama dokter yang sebenarnya yang bukan nggak eh, ngerti gitu ya, itu sebenarnya dokter akan memberikan penerangan yang men menyejukkan ya, kenapa? Karena sebenarnya eh, obat-obatan kemoterapi itu tidak seseram apa yang dibayangkan oleh masyarakat ataupun juga oleh pasien. ya. Oba efek samping yang paling sering sebenarnya eh, adalah mual dan muntah. Kenapa? Karena obat kemoterapi ini merangsang pusat muntah di otak kita. Tetapi nah, sekarang itu udah banyak obat yang eh, sangat eh, hebat ya eh, efektivitasnya karena eh, obat ini bekerja di otak untuk menahan eh, rangsangan dari obat kemoterapi agar tidak merangsang pusat muntah. Hmm. Jadi hampir semua pasien kami kita itu kalau dikasih obat itu enggak nggak ada yang mual muntah gitu Yo, santai aja dia nilai, ya. kemudian apalagi yang paling sering dikeluhkan uh, uh, gejek leukosit yang turun sel darah putih yang turun ya. nah ini tentu uh, dampaknya apa sih kalau sel darah putih turun ini sel darah putih turun itu biasanya tujuh hari setelah uh, di menjalani kemoterapi nah ini uh, bisa juga dicegah uh, dengan cara memberikan E, suntikan yang e, tujuannya menaikkan sel darah putih sehingga nanti pada hari ketujuh pasca kemoterapi kalaupun turun tidak terlalu turun dan kalaupun dia diupayakan untuk dinaikkan itu akan lebih mudah untuk naiknya jadi ini juga tidak akan e, apa namanya berlangsung lama dan akan memberikan efek yang tidak membahayakan pasien. Ada juga yang trombositnya turun, mm -hmm. tapi ini juga nggak terlalu banyak. Ada juga obat-obatannya untuk me me menghadapi atau mengatasi hal ini. Jadi umumnya obat-obatan kemoterapi yang ada sekarang itu bisa dikendalikan, dikelola uh, sehingga tidak memberikan efek samping yang menyeramkan seperti dahulu kala yeah. dan bu mungkin juga tidak se menyeramkan seperti orang-orang sekitar pasien itu uh, menyampaikannya gitu. Ya. Ya. Jadi uh, pesannya sih sebenarnya eh jangan takutlah untuk menghadapi pengobatan ini. Kenapa? Karena tanpa pengobatan kemoterapi pasca operasi misalnya, maka uh, kankernya akan kambuh pasti itu. Dan ketika dia kambuh, maka seorang pasien akan harus berhadapan dari satu kemo ke kemo yang lain tanpa hentinya, gitu. Dan itu lebih dan seringkali kehilangan kesempatan betul. untuk sembuh betul, ya kan? betul bro ya. betul baik terima kasih jadi coba baper sekalian jadi sekarang ini tapi kadang-kadang ya Prof Ikhwan uh, masyarakat tuh ditakutkan dengan uh, cerita masa lalu demikian juga dengan radioterapi semua yang dikatakan bahwa kalau di sinar nanti jadi gosong gitu Padahal dengan teknologi yang ada saat ini, baik bedah maupun uh, apa, uh, pemberian uh, uh, sistemik terapi maupun radioterapi. Saat ini sobat baper sekalian, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semua pengobatan dapat diberikan dengan juga pengetahuan mengenai efek sampingnya, sehingga kita dapat meminimize efek sampingnya semaksimal mungkin. Baik, sekarang kita pindah ke dokter. Um, hmm, mayang, mayang. lagi nih termayang kan di kepala leher nih kan banyak fungsi nih memang mata sih nggak masuk gitu kan salah satunya pita suara gitu misalnya sebenarnya sama juga kalau dokter Diani urusannya hilang payudara gitu tapi payudara kan fungsinya kan nggak terlalu Maksudnya enggak mengganggu kehidupan gitu ya. Mengganggu juga ya. sih ya sebenarnya <tian> ya. Secara positif. <tian> 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 <laughs> karena nggak bisa pakai BH, katanya iya. kalau nggak ada payudaranya. <laughs> Tapi kan kalau suara kan sangat penting sekali menjadi. Nah, gimana tuh? Ada nggak tindakan-tindakan operasi yang meminimais atau bisa menyelamatkan fungsi tersebut? Baik, terima kasih hmm. uh, Prof. Uh, jadi mungkin uh, kita harus uh, tahu juga ya kanker di kepala leher apa sih yang bisa mempengaruhi, mempengaruhi fungsi bicara kita yang paling banyak itu adalah kanker laring prof atau kanker pita suara di mana kanker ini kan ada di pita suara kalau misalnya dia masih ada di pita suara saja belum menyebar kemana-mana artinya masih kecil dan stadiumnya masih awal nah itu kita bisa melakukan suatu uh, treatment suatu terapi salah satunya kalau misalnya T satu yang mungkin dengan dokter Handoko kali ya di terapi di apa namanya di radiasi sehingga uh, fungsi uh, bicara juga tidak terganggu atau yang lain adalah dengan uh, mikro laring surgery menggunakan laser nah hmm. itu juga bisa uh, membantu kita dalam uh, treatment yang mengutamakan uh, organ preservation di sini jadi kalau misalnya stadiumnya masih awal itu kita masih uh, bisa tuh, prof untuk menyelamatkan Misalnya, tadi kita diskusikan adalah suara, tetapi kalau misalnya stadiumnya sudah lanjut, misalnya untuk kanker laring ini, dia sudah kena ke laring atas, laring bawah, sudah ke arah tiroid, sehingga harus diangkat semua box suaranya itu di mana nah, pita suara artinya udah nggak ada kan pita suara nggak ada artinya kita nggak bisa bersuara lagi tapi, tapi jangan ada takut suara ya sama. tapi hmm. jangan takut walaupun pita suara udah kita ambil itu kemampuan untuk berkomunikasi dan bersuara itu masih tetap bisa tetap ada yaitu dengan menggunakan uh, protese suara misalnya provox seperti hmm. itu jadi alat ini akan dipasang setelah pasien kita operasi lalu kemudian kita pasang dan pasien bisa berlatih untuk menggunakan suaranya, menggunakan alat ini. Seperti itu, yang kedua adalah untuk kanker-kanker uh, laring. Ini uh, berbicara, itu juga bisa menggunakan suara perut prof. Jadi kita di sini ada hmm. uh, perkumpulan pasien-pasien hmm. yang uh, kita sebutnya tunalaring ya, tunalaring karena laring sudah diangkat sehingga uh, hubungan antara paru-paru dengan rongga mulut itu terputus di sini. Di sini ada lubang oh. begitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi uh, kita ada perkumpulannya di mana perkumpulan ini memberikan support terhadap uh, satu sama lain dan mereka selain bisa berkomunikasi, mereka masih bisa bernyanyi, loh, bro. Iya, ya, masih bisa Saya bernyanyi. pernah dengar gitu, ya. ya. <laughs> Jadi, jangan takut untuk uh, kehilangan suara sebenarnya mm -hmm. di sini, karena dengan satu, dengan alat, dengan Provox itu, kita masih bisa uh, menggunakan fungsi bicara kita, dan juga berlatih menggunakan otot-otot perut, juga suara akan keluar. Terima kasih Ya tapi barangkali suaranya agak berbeda ya Ya betul suara agak Tidak berbeda bisa ikut dalam kompetisi singer The best singer <laughs> kali seperti itu ya Barangkali <laughs> gitu Tapi intinya adalah fungsi suara yang uh, Hubungannya dengan komunikasi itu masih bisa masih dilakukan bisa. Ya. Baik barangkali dokter Anggi Kan daerah secret Daerah rahasia gitu kan apa tantangan terbesar dari uh, dokter Anggi dalam menangani kasus-kasus ke keganasan ginekologik apalagi nanti akan berhubungan dengan reproduksi tadi-tadi sudah disinggung sedikit barangkali bagaimana nih bukan reproduksi saja kan, kalau wanita kan jadi menopause dini gitu kan silahkan dokter Anggi nah. jadi benar sekali Prof kalau hubungannya sama, walaupun sebenarnya ya organ reproduksi itu kalau diangkat tuh tidak memberikan pengaruh yang sangat besar seperti kita mengangkat uh, ginjal gitu ya, maksudnya karena dia tidak mempengaruhi sistemik, dia lebih karena memang untuk usia reproduksi. Tapi disitulah identitas seorang wanita ketika organ reproduksinya diangkat dia merasa menjadi tidak utuh begitu, Prof. Hmm. Walaupun barangnya sebenarnya tidak terlihat gitu ya. Jadi karena memang e, tantangan terbesarnya adalah tadi, Prof. Kalau terjadi pada usia muda maka kita akan berhubungan dengan infertilitas. Hmm. Dan kalau dia belum komplit dalam melakukan e, dalam e, fungsi reproduksinya itu e, kami dalam melakukan tata laksana baik pemberian operas karena Tata laksana di kanker kandungan itu tergantung dari organ disisnya, penyebarannya, loko regional atau sistemik gitu ya, Prof. Terapi yang utama memang adalah operasi pengangkatan organ disis gitu ya, walaupun pada kanker serviks yang stadium lanjut tentu saja sudah tidak bisa kita kerjakan. Tapi kalau di sini, Prof, ya habis juga ya, Prof. Hmm. <laughs> maka yang bisa kita lakukan kalau kita tidak bisa mempertahankan fungsi reproduksinya, maka kita mempertahankan fungsi hormonalnya. Seperti saya, saya fix stadium lanjut yang pada usia muda, Prof. Kita sekarang bisa melakukan pengangkatan daripada ovarium, kita gantung. Sehingga pada waktu di disinar, uh, pasien ini tidak akan langsung menopos dini. Kalau dulu operasinya besar, Prof. Dan itu akan menghalangi uh, dokter radioterapi untuk memberikan sinar, karena menunggu penyembuhan. Sekarang kita sekarang sudah bisa ya melakukan ya. minimal invasif. Ya. Kalau dulu 4 port, Prof. Sekarang kita sudah bisa single port, jadi mm -hmm. uh, itu membantu sekali teman-teman dalam radioterapi untuk segera bisa memberikan terapi mm -hmm. definitif. Mm -hmm. Begitu juga di kanker uh, payudara, ya, yang biasanya yang stadium lanjut sudah multiple metastasis uh, mau apa uh, mengontrol uh, hormonalnya. Prof itu biasanya teman-teman dari bedah onkologi mm -hmm. minta untuk dilakukan pengangkatan dari ovarium atau uh, karena terapi menimbulkan kelainan uh, pada endometrium ataupun uh, pendarahan uh, atau itu juga kita bisa melakukan kalau dulu operasinya agak lama Bedah seperti sesar gitu ya Prof ya. Sehingga penyembuhannya lama Sehingga teman-teman dari bedah onkologi Untuk start, misalkan terapi Targeted ataupun kemo Sistemik itu menjadi terhambat Sekarang kita sudah bisa melakukan dengan minimal invasif Dengan hmm. uh, satu satu insisi saja Prof hmm. Jadi satu insisi saja Begitu besoknya mau langsung di kemo Atau mau ditargeti di terapi Tidak iya, iya. masalah Prof iya. Jadi iya. itu kemajuan kita dalam Beberapa hal yang memang berhubungan dengan organ reproduksi Kalau untuk uh, tadi preserve bisa Prof Kalau untuk mengangkat karena memang hormonalnya tidak bisa dikontrol Atau mereka mau maju dengan cepat uh, Kita juga bisa sudah uh, melakukan tata laksana Preserve apa yang di preserve? Uh, ovarium Prof ovarium, ovarium. Ya. Nah kalau misalkan pada uh, kanker endometrium Prof Untungnya kanker endometrium itu selalu bergejala, jadi harusnya kita bisa menemukan pada stadium yang dini, Prof. Sekarang karena perubahan behavior, Prof. Ya, mohon maaf nggak uh, berhubung uh, obesitas, PCOS, uh, diabetes mellitus, itu mereka datang pada stadium uh, pada usia yang muda, Lebih Prof. Lebih muda ya. Usia muda. Nah, kami sekarang juga sudah bisa melakukan suatu tindakan dengan minimal invasive surgery juga. Jadi kita resek endometriumnya saja, kemudian kita berikan tata laksana hormonal. Kita sampai dia kemudian uh, hilang atau complete respond, kemudian kita langsung kirim untuk program punya anak. Jadi hal-hal uh, itu dengan perkembangan teknologi saat ini Uh, sangat memungkinkan sekali Kita bisa mempreserve Walaupun tentu saja tujuannya untuk punya anak ya Prof yeah. Kalau tidak punya anak Maka organ kandungan akan lebih baik Memang kita <laughs> angkat <laughs> Karena seperti saya bilang tadi Survivalnya tidak terlalu bagus dibandingkan uh, kanker seperti kolon atau payudara, gitu ya. Mm -hmm. Jadi, memang uh, targetnya adalah ketika kita challenge-nya tadi, Prof, infertilitas yeah. reproduksi. Yeah. gitu Jadi, kalau memang ini memang satu tadi adalah uh, menemukan sedini mungkin, gitu ya, Prof, ya, mau mengikuti yang kita berikan. Dan sekarang kita dengan yeah. kemajuan yeah. teknologi. Uh, yeah sudah banyak yang bisa kita kerjakan untuk mempreserve yeah. supaya dia memiliki kesempatan untuk uh, memenuhi fungsi reproduksinya begitu prof. Yeah. My... Bahkan operasi kanker pun sekarang kita sudah bisa dengan minimal, minimal invasif saja minimal jadi invasif. baik yeah. konvensional dengan laparoskopi Apapun robotik prof gitu yeah. ya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku memang tentu saja <laughs> yeah. pada lesi yang kecil, yeah. stadium yang awal, yeah. maka kanker serviks kita bisa kalau dulu kan susunya yeah. tinggi ya Prof mm -hmm. ya uh, Surgical staging pada kanker ovarium stadium ini pun sudah kita bisa lakukan dengan minimal invasif yeah. Jadi pasiennya lebih cepat uh, sembuh Kalau kita mau memberikan uh, pada pengobatan stadium lanjut juga Prof yeah. uh, syarat dan ketentuannya Prof sudah bisa kita kerjakan juga Jadi kalau kita nanti mau memberikan ajifan pemberian sistemik dengan kemo pun mm -hmm. uh, bisa lebih cepat Prof Ya yeah. Gitu. Baik. Terima kasih. Luar biasa sekali Sobat Baper sekali. Jadi jangan takut untuk berobat kanker. Karena banyak. Saya punya pengalaman pas dulu saya kerja di Esan Kanker Indonesia di pusat deteksi dini. Hmm. Ada satu wanita setiap tahun rajin sekali berobat, uh, apa, kanker memeriksakan kontrol. dirinya. Eh suatu saat ada kanker hilang nggak tahu berobat kemana oh. dicari, nggak, tidak jumpa. jadi masih banyak sekali ketakutan dari masyarakat bahwa kalau dapat kanker tuh ya sudahlah itu ada udah nasib gitu itu mungkin yang harus dihilangkan sobat bapak sekalian kanker dapat disembuhkan dapat dikontrol bila ditemukan dan diobati dengan benar dalam keadaan dini baik sekarang ke dokter Handoko nih dokter yang paling muda tolong dapatkah menjelaskan kan radiasi kan Nggak mau dong orang diradiasi targetnya ada di tengah Kemudian jaringan sekitarnya juga kena dampak dari radiasi yeah. Kita kan tidak menghancurkan jaringan sehat Tapi kita menghancurkan jaringan uh, tumor Makanya ada message yang mengatakan We beat your, we beat your cancer gitu We hit yeah. your cancer but not your body gitu yeah, betul, Teknologi betul. apa dan apakah itu semua bisa dikerjakan di RSM yeah. Kita kan ini berbicara dalam rangkaian hut Hmm. RCM kan ya. jadi, ya, tadi teman-teman sekalian bicarakan, kan? Semua bisa dilakukan di sini, gitu. Bagaimana, ya, dokter? Terima kasih, Prof. Jadi, radioterapi perkembangannya memang teknologinya sangat pesat. Mm -hmm. Selama berapa tahun, aja kita bisa lihat cara meradiasi hasil treatment itu bisa berbeda. Jadi, radioterapi zaman dulu, kan? istilahnya tekniknya dua dimensi kalau yang diradiasi kayak segumpal uh, bola jaringan yang di sekitarnya volumenya begitu besar ya akan kena dosis yang sama nah uh, dengan perkembangan teknologi kita mampu melokalisasi dosis radiasi hanya pada tumornya teknik 3D atau bahkan sekarang yang udah menjadi standar uh, teknik IMRT kita bisa memberikan dosis sesuai dengan Bentuk dan ukuran tumornya jadi, walaupun tumornya bentuknya irregular, kita bisa mentarget itu sesuai bentuknya, dan hal ini tentu saja akan menyebabkan sebaran radiasi pada jaringan sehat di sekitarnya menjadi jauh lebih minimal, yang mana memberikan kita kesempatan untuk mengeskalasi dosis pada tumornya, tentunya semakin besar dosis radiasi yang uh, diperoleh oleh tumor, semakin besar peluang sel tumornya mati, dan... Uh, ini semuanya bisa kita lakukan di RSM Nah ada tekno untuk untuk daerah-daerah tumor tertentu Misalnya pada payudara Atau pada tumor paru Ini kan pada saat diradiasi Pasti pasiennya uh, bernafas Kita perlu waktu misalnya 5 menit Selama radiasi itu uh, diberikan Tidak mungkin pasien tidak bernafas selama lima menit. Nah, itu ada faktor gerakan. Kita sekarang juga ada teknologi yang bisa mengontrol gerakan tersebut. Jadi, pasien yang eligible, pasien yang cukup fit untuk menahan napasnya, dia bisa kita instruksikan, kita sinkronkan radiasinya dengan teknologi yang ada, sehingga radiasinya hanya akan diberikan pada saat pasien eh, tahan napas. Kalau pasien nafas sanggupnya 20 detik, 25 detik, alatnya akan mensinkronkan dengan gerakan napas. Ada detektor yang mendeteksi uh, gerakan napasnya dan hanya akan diradiasi pada saat pasiennya ready dan dan napasnya uh, berhenti. Tentu saja ini akan menyebabkan proses radiasi lebih panjang karena ini tergantung berapa lama pasien uh, bisa menahan napasnya, tapi benefitnya lebih besar. Kalau dulu tumornya bergerak, kita harus mengcover volume yang lebih besar supaya tidak ada daerah yang miss. Ini akan memberikan uh, sebaran radiasi samping. yang tidak diperlukan pada jaringan normal yang dekat-dekat sana. Nah, kalau dia bisa tahan nafas, efek sampingnya kemungkinan besar akan berkurang karena yang kita sinar akan volumenya akan lebih kecil. Uh, dan dan teknologi ini kita rutin lakukan pada pasien-pasien baik kanker payudara maupun kanker paru yang di daerah toraks di RSM. Nah, bukan berarti pasien kalau tidak bisa nafas nggak bisa diradiasi. Kita juga ada teknologi namanya 4D CT yang mana kita bisa mengetahui gerakan tumornya secara persis ke atas, bawah, depan, belakang, sehingga kita bisa mendesain uh, portal radiasi berdasarkan gerakan yang yang akan diberikan yang yang dilalui tumor. Kalau zaman dulu, kita kan hanya bisa mempredik oh tumornya sepertinya 2 cm ke atas bawah, volumenya akan overestimate. Nah, dengan 4D CT kita bisa mengetahui secara persis berapa besar gerakannya, memperkecil uh, lapangan radiasinya dan ini tentu saja tujuannya adalah bagaimana efek sampingnya bisa berkurang dan efektivitas radiasi bisa ditingkatkan, Bro Ya. Yeah. Terima kasih Dr Handoko. Jadi sobat Baper sekalian, teman-teman sejawat sekalian, jadi semua teknologi sudah berkembang. Semua teknologi ini ber, berpihak pada pasien. Dalam arti bahwa semua teknologi berusaha untuk bagaimana kita menurunkan efek samping pada pasien. Dan kalau nggak salah, kalau untuk Dr Handoko, mungkin ada beberapa teknik juga yang hanya dilakukan di RSCM ya. Iya betul, Prof. Iya. Misalnya apa? Tadi kan yang disebut itu di IBH, itu kan juga hanya di RSCM. Iya. mungkin juga kita ada ini nih ada misalnya dokter Diani atau uh, apa Prof uh, Ikhwan ada kutan limfoma kan hmm. yang di kulit kan mm -hmm. kita di sini bisa loh melakukan yang namanya total skin irradiation yang hanya di sini hmm. bisa yeah. dilakukan menggunakan elektron pokoknya ya yeah. kemudian juga barangkali Dokter Anggi kalau misalnya ca cervix gitu terus disinar kan belum mengecil semua gitu kan terus masih ada celah-celah di pinggirnya. Kita bisa melakukan radiasi tapi pakai jarum di sebelahnya. Nah, itu juga hanya ada di sini hmm. yang di IBH tadi juga sebenarnya hanya dilakukan di RSM. Jadi, tapi kita selalu ingin berbagi siapapun juga yang ingin belajar, kita selalu memberikan kesempatan mereka untuk datang. Nah, ini kayaknya Prof. Ikhwan harus sholat ya sebentar lagi ya. Hmm. Hmm. ya. Jadi barangkali kita nanya dulu Prof. Ikhwan deh terakhir nanti Prof. Ikhwan terus boleh pergi. Ah. Nah, <laughs> Prof. Ikhwan. Jadi kan tadi Prof. Ikhwan sudah memulai kan ada efek, ada indikasi dari pemberian kemo. Tentunya masyarakat berbeda, kok situ dikasih kemo, kok aku enggak, gitu. Jadi, kapan pemberian kemo itu? Dan juga, um, bagaimana uh, hubungan kerjasama dari, kita kan harus kerjasama. Sekarang kan, uh, kata kunci kita kolaborasi, kan. Nah, bagaimana kolaborasi ini, menurut Prof. Iwan, uh, sebelum pergi sholat, gitu, uh, ...perlu dilakukan dalam penanganan kanker ini? Iya, terima kasih. E, pertama, e, siapa aja sih yang perlu kemoterapi? Ya. Tentu tadi disampaikan juga oleh dokter Jani... ...bahwa kalau sudah e, terjadi penyebaran jauh... ...maka itu pengobatannya adalah terapi sistemik. Nah, terapi sistemik ini macam-macam sebenarnya sekarang ini. Ada yang namanya kemoterapi... ...di mana cara kerjanya itu membunuh eh, sel kanker melalui penghambatan siklus hidup sel. Ya. Ada DNA dan RNA yang eh, dihambat eh, apa namanya pembentukannya dalam satu siklus hidup sel kanker sehingga dia akhirnya mati. Kemudian ada juga yang namanya eh, sekarang ini terapi target. Jadi ada marker-marker eh, atau penanda tertentu yang bisa dihambat oleh eh, terapi target ini yang pada akhirnya juga menyebabkan kematian dari sel kanker. Nah, ini mungkin dengan terapi target ini akhirnya sel-sel yang normal itu tidak terkena karena yang di eh, dihambat adalah eh, langsung pada eh, marker yang mempunyai target sel tersebut gitu. Ini lebih ringan efek sampingnya. Namun meskipun ringan ada saja efek samping yang harus kita eh, apa namanya kendalikan gitu. Tentu semua dokter eh, bisa mengelola ini mestinya Kemudian ada imunoterapi di mana obatnya bekerja dengan cara mengaktifkan eh, sistem, sistem imun pasien ya sehingga eh, sistem imunnya sendiri yang bekerja membunuh sel kanker. Nah, ini mungkin indikasi ketiga obat ini tergantung dari apa kankernya, kemudian apa eh, apa penanda yang bisa digunakan untuk targetnya ada juga penanda yang lain namanya program Deadly ligand one untuk imunoterapi. Tapi pada umumnya kanker-kanker yang bermetastasis jauh atau yang menyebar harus menjalani kemoterapi. Terus apalagi yang harus mendapatkan sistemik terapi semua sel kanker yang sudah menyebar ke kelenjar getah bening itu itu pasti harus menjalani eh, kemoterapi meskipun dia sudah dilakukan operasi pasti harus dilakukan kemoterapi untuk mencegah kekambuhan apalagi kalau umpamanya dia belum menyebar ke kelenjar getah bening tapi ukurannya cukup besar ya dan dianggap bisa menyebabkan kekambuhan yang lebih cepat itu juga perlu kemoterapi ada beberapa eh, apa kanker yang ukurannya kecil sekali hanya cukup untuk dilakukan observasi saja, tapi umumnya jarang sekali kita menemukan kanker yang hanya diobservasi setelah menjalani tindakan operasi, gitu. Karena kenapa? Karena kalau masih kecil itu tidak bergejala, dia akan e, bergejala ketika sudah besar dan pasti akhirnya e, harus menjalani sistemik terapi. Nah. Tadi bagaimana sih kita mengobati um, um, kanker ini, uh, sebenarnya kan nggak bisa sendirian, Prof, ya. Tadi kita pada yang stadium awal butuh ada operasi dulu, kemudian setelah operasi mungkin perlu tindakan uh, radioterapi, ya, selain kemoterapi yang harus dijalankan. Kemudian juga uh, kita juga punya tim uh, rehabilitasi medik, gitu ya, Nah, ini sebenarnya uh, kita di sini bekerja bersama, ya, uh, membicarakan kasus-kasus yang uh, baik, yang uh, sulit, maupun yang mudah, ya, sehingga uh, track atau journey dari seorang pasien itu menjadi jelas uh, pengobatannya dari awal sampai akhir, gitu ya, Prof. Dan enaknya, bagusnya di sini, kan, kita dalam satu lingkungan yang e, sama, dalam satu rumah sakit dan tentu kita saling e, mempunyai pemahaman <tuh> yang sama tentang pengobatan seorang pasien kanker gitu. Dengan pemahaman yang sama, saya rasa semua bisa bekerja bersama dengan lebih baik dan tentu ini akan memberikan hasil yang optimal, optimal. bagi seorang pasien yeah. kanker yang berobat di RSCM. Yeah. Dan satu, ya, kalau nggak salah, Prof. Iwan, ya, kalau kita bekerja bersama, biaya juga menjadi lebih murah, Betul. katanya, karena kita tidak saling overlap Betul. dalam memberikan sesuatu. Betul. Ya. Jadi, sobat baper sekalian, memang di RSM ini kami melakukan pengobatan pada kasus-kasus kanker itu secara multidisiplin. Jadi, kalau kita tanyakan, dokter Anggi, hari Rabu pagi, kan, kita membicarakan kasus-kasus ginekologi onkologi. THT itu hari Rabu pagi, rabu pagi juga kita membicarakan kasus-kasus THT. Kemudian, Prof. Iwan, kita banyak sekali ya pembicaraan kasus karena radioterapi dan medical onkologi masuk ke semua hmm. pembicaraan kasus. Kalau uh, bedah onkologi, rabu. kita ada Rabu juga, hmm. ya kan? Jadi, uh, sobat Bapak sekalian, hampir setiap hari sobat ada tahu. pembicaraan kasus karena hmm. untuk kepentingan pasien, semua ini kembali. Untuk kepentingan pasien, kita melakukan pengobatan kanker itu tidak sendiri. Tadi, Prof. Iwan sudah mengatakan tidak ada yang mengobati kanker sendiri. Kami membutuhkan baik. Uh, medical oncology, tim bedah, kemudian radiation oncology dan juga terapi-terapi suportif tadi Prof Iman sudah membicarakan ada rehab medik, ada gizi, bahkan psikiatri, kemudian uh, juga seringkali kita memerlukan bantuan dokter gigi ya kan di samping dari patologi, radiologi dan sebagainya total itu kurang lebih bisa mencakup sekitar 20 disiplin keilmuan. Dan Alhamdulillah semua ada di RSM. Sekarang misalnya Prof. Iwan mau memberikan kemo, tapi pasiennya ada kelainan jantung. Tersedia di RSM sebagai rumah sakit umum apa dokter spesialis jantung yang paling nomor satu gitu kan. Atau misalnya penyakit. Dokter Diani akan melakukan operasi Ternyata pasiennya autoimun gitu kan. Hmm. Di sini tersedia ahli autoimun. Ya, mungkin itu bedanya rumah sakit uh, Cipto Mangunkusumo ini dengan rumah sakit khusus uh, kanker misalnya di mana tidak dilengkapi dengan dokter-dokter yang hmm. uh, di luar dari bidang kanker. Baik, selanjutnya Dokter Diani Ya. Prof Iwan, Iwan, kalau mau pergi barangkali mohon maaf, sobat baper sekalian, karena ini hari Jumat, Prof Iwan harus sholat uh -huh. untuk mencari ridho Allah. Makasih, Prof Iwan. Baik, kita lanjutkan ya, ya karena sobat baper pasti masih ingin mendengar penjelasan dari uh, Dokter Diani dan Dokter Diani, ya, kan ada kasus sulit kadang-kadang ya. ya kasus sulit. Kemudian kita tadi ada suatu note yang bahwa kita selalu bekerja sama. Ya kan? Dan juga kadang-kadang kita nggak yakin nih misalnya dokter Dian ini. Ini barang keangkat semua atau enggak sih? Karena kan kanker kadang-kadang menyelusup-nyelusup gitu. Apa yang baiknya kita kerjakan untuk kembali lagi untuk menjamin bahwa pasien ini menjadi fokus utama kita bahwa dia harus sembuh. Gitu. Harus bisa terkontrol silahkan ya. dokter Dian. Uh, baik prof. Jadi kan dari pemeriksaan fisik kemudian dari pemeriksaan penunjang uh, dokter kurang lebih tahu paham bahwa ini kemungkinan pada saat operasi kensernya atau tumornya bisa terangkat bersih atau tidak. Mm -hmm. Nah kemudian juga pada saat uh, dengan kasus yang kita memprediksi atau menilai bahwa oh ini sepertinya ada Keterlibatan di jaringan sekitarnya, sehingga mm -hmm. kalau saya operasi bisa ada sisa. Mm -hmm. Nah, makanya juga ada kasus-kasus yang susah atau yang sulit. Tentunya tadi kita sudah singgung dengan multidisiplin tim. Mm -hmm. mm -hmm. di, di, di situ juga ada uh, teman dari teman sejawat dari radiologi. radiodiagnostik radiologi, radiologi. Mm -hmm. jadi bisa membaca atau menilai ini: cancer terkena organ mm -hmm. apa. Mm -hmm. Nah, di situ kita akan memprediksi operasi kita bersih atau tidak ya. dan operasinya seperti apa berapa ya, lama betul. Ya kan? Terus kemudian juga apakah tadi misalnya terapi sistemik masuk duluan sehingga si tumor bisa mengecil ya. sehingga kita bisa lebih tidak terlalu luas pada ya. saat operasi. Ya. Ya. Nanti kita akan menilai lagi. Dan itu trennya sekarang hmm. ya? ya. Untuk payudara ya. itu diberikan dulu kemo atau radiasi ya. sebelumnya sehingga Keinginan seorang wanita bahwa payudaranya tidak diangkat itu bisa terlaksana ya? Kalau ya, ngata? jadi kita kecilkan dulu tumornya. Tetapi kita harus menginformasikan juga kepada yeah. uh, pasien bahwa pemberian terapi sistem itu ada responnya empat. Gitu. Mm -hmm. Nah, ada yang komplit, ada yang parsial, mm -hmm. ada yang stable, atau ada yang progresif. Mm -hmm. Nah, kita belum... Harapan kita tentunya parsial atau iya, komplit sehingga iya. bisa tercapai keinginan misalnya untuk mempertahankan payudaranya. Ya, ya. Tapi pada posisi tertentu, ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin kita di awal tidak prediksi, ternyata justru tidak bisa. Iya, nah iya. itu kita mesti jelaskan juga iya, itu. Iya. Jadi eh, kuncinya adalah. Kita berkolaborasi dalam yeah. tim multidisiplin. Yeah. Sujuk juga ya, Dokter Mayang, Dokter Anggi dan nah, uh, Dokter yeah. Handoko ya. Dan yeah. itu yang membuat kita bangga karena RSCM tuh punya banget MDT itu, Prof. Yeah. Kita senang banget bukan jadi yeah. sini, tidak hanya untuk kita juga untuk pasien-pasien kita. Yeah. Dan juga kita disupport oleh tenaga-tenaga tenaga ahli yang di luar dari bidang kanker ya, yeah, betul. yang biasanya yeah, betul. Dimiliki, dimiliki hanya untuk dedicated untuk kanker kita kan ada katakanlah ada lengkap. bagian apa psikiatri kita lengkap mm. gitu kan pasien kanker itu menurut penelitian terakhir katanya 70% mengalami gangguan mm. mental gitu jadi kan harus ada bimbingan psikiatri kemudian Uh, kalau ad, pasien kanker ada kelainan jantung kita punya ahli jantung, pasien kanker ada kelainan uh, gula kita bisa obati. Jadi itu mungkin kelebihan dari RSCM ya. Demikian dok Sobat Baper sekalian. Nah sebelum kita tutup nih, barangkali Dokter Handoko bisa menjelaskan kepada uh, para Sobat Baper sekalian. Sebenarnya kenapa sih ini orang-orang nih sekarang suka bahan genomik? Oh. Apa sih artinya genomik ini untuk pengobatan kanker? Gitu, gimana sih, Iya Pro, makasih pro. Jadi, seperti tadi yang uh, dokter Diani katakan, contohnya pasien kanker payudara yang kita berikan neoadjuvan kemoterapi. Berarti kan, harapannya... Benjolanya mengecil hmm. supaya nanti bisa breast conservation surgery enggak mastektomi. Nah, tetapi tidak semua pasien pada akhirnya apa yang kita harapkan ini terjadi. Ada pasien pasien yang di kemo malah progresif, hmm. ada pasien yang di kemo bagus banget, complete respon. Kita melihat pasien yang secara karakteristiknya sama, jenis kankernya sama secara patologi kebetulan pada wanita yang usianya sama, lokasi tumornya juga mirip-mirip, dan yang mana rasnya juga mirip, diberikan kemoterapi yang sama, tapi responnya bisa completely different, satu progresif, satu hilang. Apa yang bikin mereka berbeda? Itu sesuatu yang harus kita explore lebih dalam. Nah itulah yang saat ini berkembang genomik. Bagaimana kita menilai sampai level gen, level mRNA-nya, apa yang membuat Uh, apa yang kita anggap sama hari ini, di kemudian hari kita akan mengetahui dan sekarang sedang proses kita ketahui ternyata mereka berbeda. Dan tentunya harapan masyarakat penderita kanker adalah kalau bisa, kalau dokter Diani mau kasih kemo, kasih tahu ber ini berapa peluang untuk hilangnya. Wah saat ini kita paling bisa mengatakan mungkin peluang hilangnya 60%. Bagaimana kita bisa lebih baik lagi? Kalau kita bisa melakukan tes genomik, kita ketahui bahwa 95% dengan jenis genomik profil seperti ini respon terhadap kemoterapi akan sangat baik sekali. Nah, itulah bukannya di kanker payudara, di berbagai kanker seperti kanker nasofaring juga yang kemarin saya lakukan, itu Bagaimana tools-tools prediktif bisa kita kita uh, kembangkan dengan riset riset genomik uh, di seluruh dunia sedang mengarah ke sana. 10 tahun lagi terapi kanker akan lebih personalized lagi. Kita akan lebih bisa mempredik terapi sebelum kita memberikan. Yang tentu saja tujuannya bagaimana kalau bisa walaupun pasien stadiumnya udah locally advance bahkan advance kita bisa meningkatkan survivalnya uh, lebih baik lagi, Prof baik terima kasih uh, dr handoko luar biasa sekali tentu harapannya satu ya buat kita nih saya juga kan klinisi Onkolo bahwa pemeriksaan itu bisa dilakukan dan juga di di cover oleh bpjs ya. jadi sobat bapak sekalian sebenarnya terapi kanker standar itu semua diatasi di dengan bpjs Setuju, ya. Yes, setuju. Jadi, yang kita bicarakan ini kan, semua kecuali yang dokter Handoko, Handoko bicarakan terakhir mengenai genomik, yeah. semua kan dijamin not oleh BPJS. Not. Bahkan, apa yang tadi teknologi nggak tahu. Saya, dokter Anggi, kalau uh, minimal invasif surgery itu dijamin BPJS, nggak ya? Uh, sebenarnya sih, dijamin, tapi memang tidak dibedakan, tidak apa. <laughs> tidak apa dijamin tapi tidak dibedakan oh prof. itu sih sama dokter ya. Anggi radioterapi <laughs> tadi yang dikatakan oleh dokter Handoko dengan berbagai macam high teknologi oh, iya. itu sama dengan radioterapi <laughs> yang, biasa, yang biasa, ya, sederhana ya. gitu yang sama, efek sampingnya prof. banyak ya. sama biayanya semoga moga akan lebih baik ya Prof ya kemudian hmm. himbauan kita adalah bahwa BPJS dapat memberikan reimburse sesuai dengan tingkat kesulitan ya, yang tuh, kita bro. lakukan mungkin hmm, itu kali ya. Dan targeti terapi juga prof. Iya, target uh, terapi. Setidaknya mengikuti apa yang sudah dikerjakan uh, sebagai international guidelines ya. gitu ya. Baik. Kadang terapi konvensional kita ya. sekarang di luar sudah tadi personalize hmm. uh, terapi ya. yang nggak usah yang aneh-aneh mungkin ya yang yang sudah common dikerjakan moga-moga ya. bisa di-cover prof. Iya, dan satu lagi mungkin nih kita sebagai ongkolo gitu kan supaya sebenarnya kan sama ya. Kalau pasien ini, kalau deteksi dininya hmm. di cover oleh pemerintah Sehingga akan terde, di cover oleh BPJS sehingga akan terdeh, terdeteksi lebih awal lebih Diobati, kan biayanya lebih kecil lebih Daripada ini tidak dibayar akhirnya di ujung dia menjadi hmm. late state Dan biayanya Maka, menjadi lebih besar, setuju nggak begitu ya? Jadi, banget Jadi bahwa Prevention is apa? best Prevention is the best. Jadi biaya untuk uh, alokasi dana untuk melakukan tindakan prevention dan early detection menjadi harus lebih besar hmm. agar di ujungnya nanti tidak terlalu tinggi kalau ditemukan juga cancer wow. barangkali itu. Baik sekarang satu kata aja dari dokter Giani, dari dokter Mayang, dari dokter Anggi, dokter Handoko. Pesan buat para Sobat Baper. Silahkan. Apa highlightnya silahkan. Oke, okay, jadi kalau dari saya Prof, jangan takut jika ketemu benjolan di payudara atau organ lain. Segera hubungi dokter, kita akan memeriksa apakah benjolan tersebut merupakan suatu tumor atau kelainan yang lain. Dan jangan takut berobat ke dokter, semakin uh, berobat lanjut. lanjut tentunya akan semakin sulit juga dan biaya akan bertambah banyak. Ya, baik. Terima kasih. Bagaimana, Dokter Mayang? Ya, mungkin uh, sama Prof. Sama. Lalu mungkin kalau misalnya kita sudah terdiagnosis sebagai kanker seperti itu, nah kita tahu di sini kan multidisiplin banyak, termasuk di antaranya tentu penguatan terhadap diri kita sendiri hmm. dan juga keluarga dari uh, teman sejawat kita dari uh, psikiatri. Hmm. Satu hal yang mungkin ada satu perlu... lagi bukan hanya psikiatri, survivor group. Oh ya survivor yeah. group. Nah, ini tersedia sekali ya. namanya patient navigator yang selalu siap untuk ya, membantu. Pasien, ya baik ya. secara moral terutama secara moral iya. ya prof ya. Nah, tentu hal ini membantu juga untuk Bapak dan Ibu sekalian agar tidak kemudian beralih ke pengobatan nah. lain, Prof. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah didiagnosis sebagai suatu yes. e, keganasan atau tumor, ikutilah e, terapi yang sesuai dengan standar operasional prosedur mm -hmm. secara medik seperti itu. Karena banyak juga pasien-pasien kita udah tegak nih diagnosisnya, tinggal dikasih pengobatan, terapi, mm -hmm. lalu kemudian menghilang, Prof. Mm -hmm. Menghilang mencari pengobatan lain. Yeah seperti iya. ke orang pinter seperti iya. gitu. kita bodoh, soalnya. tapi kita kita mungkin kurang pinter ya prof. Dan tapi kemudian kembali lagi ke kita iya. dengan stadium yang iya. lebih lanjut. Iya. Nah, mungkin itu uh, satu pesan adalah kalau misalnya sudah diagnosis secara lengkap di sini jalanilah terapi sesuai apa yang telah dokter-dokter yang ada di sini rencanakan. Mm. Lakukan secara istiqomah, yeah. mulai dari awal sampai akhir. Insya Allah, Amin. hasilnya akan uh, lebih bahayi, baik. Terima ya. kasih, Dokter ya. Maya. Gimana, Dokter Anggi? <tuh> uh, jadi tadi kita sudah dengar genomik, ya, uh, bahwa itu adalah genes yang kita bawa. Sebenarnya, jangan terlalu takut dengan apa yang kita bawa, karena itu sudah diberikan oleh yang di atas. Yang perlu kita lakukan adalah hidup sehat, itu satu, ya. Uh, Kelainan genetiknya, kalau di, di kandungan itu ada yang kita sebut nama link syndrome, ada beraka mutation, ya, breast ovary syndrome. itu jangan takut dengan kelainan uh, genetiknya. Uh, yang perlu kita lakukan adalah hidup sehat. Kalau ada keluhan, uh, jangan menunggu keluhan. Uh, lakukanlah pemeriksaan secara rutin, terutama pada... Uh, ada tadi yang memiliki faktor resiko dalam keluarganya, ada kanker payudara, ada kanker ovarium, ada kanker kolon, kanker rahim, ya, ada turunan. Itu mungkin lebih uh, aktif lagi dalam melakukan pemeriksaan. Kalau ada keluhan, segera memeriksakan diri. Dan kalau sudah ditegakkan diagnosis tadi, jangan melarikan diri bahwa kita akan pasti memberikan solusi apapun. Itu juga uh, tentu saja untuk kebaikan daripada uh, pasien, dan uh, kalau kanker itu bukan hanya pasien, Prof. Tapi keluarga. Ya, <laughs> Jadi terapi persis. pasien itu juga terapi pada keluarga, ya. gitu ya. Jadi kita harapkan, uh, yaitu tadi sequence yang harus uh, dijalanin uh, untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik. Terima kasih, Dokter Anggi. Nah, uh, gimana, Dokter Handoko? Iya, Iya, Prof. Uh, saya teringat baru ya kemarin kita ada pasien, Prof, yang nggak berani untuk mengobatin dia diet entah diet macam-macam yang puasa itu puasa. lalu iya puasa. puasa sih bagus puasa ini yang puasa standar puasa protein iya. dan karbohidrat kalau nggak salah itu, turun iya. 20 kilo itu prof mm -hmm. nah, ya? iya lalu uh, kita sampaikan bahwa kalau kita kasih ilustrasi uh, dia harus mendapat informasi lengkap pengobatan herbal atau pengobatan yang alternatif yang tidak belum ada bukti bahwa itu bisa bermanfaat untuk kanker. Pengobatan yang kita tawarkan, kita juga nggak mengatakan pasti 100% kankernya hilang, tapi ini ada peluang dengan stadium yang sedang diderita pasien itu ada peluang 50% hasilnya bisa baik. Lalu saya katakan seperti misalnya saya ber, mau mau sekolah cari beasiswa. <laughs> kalau kita hanya berpikir tapi tidak pernah ada action, maka kita tidak ada kesempatan untuk dapat. Tapi kalau kita coba, mungkin peluangnya cuma 10%. Se tapi tapi ada 50%, harapan 50%, Betul. ya. 50%. <laughs> Jadi kalau pasien berobat alternatif, boleh dikatakan kita pasien memilih untuk tidak membiarkan tumornya tumbuh. Itu enggak nggak ada bukti bahwa itu akan menghentikan tumornya tumbuh. Tapi kalau pasien berobat dengan uh, standar yang kita tawarkan Bukan berarti pasti hilang, tapi ada kesempatan bahwa itu hilang. Dan pasien kapan saja kalau merasa radiasinya terlalu berat, kemonya terlalu berat, dia bisa memilih untuk tidak melanjutkannya. Jadi jangan takut untuk berobat, karena kalau berobat yang benar itu memberikan harapan untuk uh, bisa mencapai, mencapai eradikasi tumor. Mudah-mudahan itu. Ya, cara pikir itu ada di ya. semua pasien. Terima kasih, uh, Dokter Handoko, Dokter Anggi, Dokter Mayang, Dokter Diani. Tapi saya juga mau cerita satu kasus gitu kan ya. Kemarin saya melihat satu kasus Dokter Handoko. Ingat tidak? Jadi ya. pasien ini terdiagnosa kanker. Kemudian berobat ke luar negeri. Berobat hmm. ke luar negeri udah habis-habisan gitu. Terus kemudian uh, sedang di sini. Karena kankernya apa ya, dokter Hantoko lupa ya? Nah, saya. Kan, bu, kolon. Colon, kolon, saya kolon. Nah, kemudian dia karena ada sedikit trauma dia jatuh. Patah mm -hmm. uh, tulang uh, kakinya. Patah tulang kakinya, akhirnya berobat dengan BPJS. Kan orang Indonesia di Malaysia kan gak dapat BPJS kan? Mm -hmm. Jadi kan harus bayar sendiri. Tapi begitu bonggol kakinya femur kita sebutnya patah akhirnya berobat di Indonesia diganti itu bonggol femur oleh BPJS tahu kan bonggol itu harganya berapa gitu jadi mm -hmm. kemarin saya katakan gitu kenapa harus berobat di Malaysia gitu di sini kan bisa berobat BPJS atau eh, apa namanya uangnya kan bisa di eh, dipakai untuk anak keturunannya. Jadi maksud saya pesan saya pada sobat baper sekalian setelah mendengar semua kemajuan teknologi dan juga bagaimana komitmen dan uh, dari para dokter-dokter yang bekerja dalam bidang kanker di RSCM ini maka rasanya tidak ada tempatnya lagi untuk berobat ke luar negeri apalagi di Indonesia ini bisa kita ber uh, apa namanya berstrategi untuk mengobati kanker. Kalau tindakan-tindakan yang mungkin daftar tunggunya panjang, itu bisa menggunakan tidak BPJS, tapi untuk pengobatan-pengobatan e, lainnya yang bisa lancar dengan BPJS, bisa dilakukan dengan BPJS daripada full pergi ke luar negeri, di mana BPJS tidak berlaku barangkali seperti itu ya, setuju kan ya? Setuju. Baik, sobat baper sekalian, rupanya kita sudah di penghujung waktu. Mudah-mudahan diskusi kita, bincang-bincang kita ini akan memberikan manfaat bagi sobat sobat baper sekalian untuk lebih mengerti bagaimana Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini berkomit untuk memberikan yang terbaik untuk pasien. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.